Ternyata otter. Ternyata otter itu tidak mau berbagi makanan dengan anaknya. Dia tidak mau berbagi dengan anaknya. Jika anaknya mendekat, maka dia membawa lari makanannya. Coba kita perhatikan, dia makan sambil marah jika anaknya mendekat. Hingga ketiga anaknya merengek-rengek. Kali-kali dia pindah posisi untuk menjauhkan makanannya agar tidak diambil dari anaknya mungkin. Lalu pergi menghindar, padahal anaknya minta susu, tapi disangkanya mau mengambil makanannya. Yeah.
tetap dia cuek aja, bahkan dia mengeluarkan suara marah, tidak mau didekati oleh anaknya karena dia sedang makan. Dia ngamuk, dia berontak jika anaknya mendekat, pikirannya mau mengambil makanannya. Terus dia berontak, anaknya mendekat terus. Ya, terus pindah. Dia berontak, dia pergi menjauh dari anaknya. Marah kepada anaknya, dia menggigit anaknya karena anaknya mengganggu mengambil makanannya. Sambil terlentang menikmati makanannya, sementara anaknya mendekat menyusu. Anaknya mencari puting daripada induknya. Dia memanggil anaknya untuk disusui. Anaknya sudah mulai disusui.
Kalau anaknya salah posisi, maka induknya mengarahkan bayinya untuk mendekat pada puting susunya. Namun induknya sekali-kali menjilat-jilat anus daripada bayinya. Itulah kawan otter mania. Hati-hati jika beternak otter. Jika induknya tidak mau berbagi makanan dengan anaknya, maka anaknya akan digigit. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.